Nah, keutamaan salat fajar itu, perhatikan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Bukhari nomor hadis 137. Ada, bisa kita lihat di atas. Muslim nomor hadis 632. Saya bacakan hadisnya. Kita langsung, Anda boleh lihat. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri. Wa tajtami'u, dan akan senantiasa berkumpul. Jadi ada ijtama'a, ada tajtami'u, itu berbeda. Kalau Nabi mengatakan ijtama'a, wajtama'at malaikatul laili misal, dan telah berkumpul, itu artinya cuma terjadi di masa Nabi saja. Sekarang enggak kumpul lagi. Ya. Kumpul di masa Nabi, begitu sekarang enggak mau kumpul lagi. Ah, bosanlah umatnya Muhammad banyak maksiatnya, sekarang enggak mau kumpul lah, kata malaikat misal. Ya. Itu kalau ijtama'a. Tapi kalau menggunakan huruf ta atau ya, tajtami, kalau mu'annas pakai ta, kalau mudzakkar pakai ya, tajtami, itu artinya setidaknya dalam bahasa Inggris punya tiga arti. Present, continuous, future. Dan akan selalu berkumpul. Setiap orang menunaikan sholat subuh, malaikat akan selalu datang, kumpul, kumpul. Dan bahasa hebatnya, bukan malak tapi malaika. Ada malakun, ada malaika. Ya. Ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ini bukan malaikat, ini bukan manusia, tapi seorang malaikat yang mulia. Satu disebut malak, kalau banyak disebut malaikat. Tolong bedakan ya, ada malakun, ada malaikat. Kalau malak ini satu, malakun satu orang, tapi kalau banyak namanya malaikat. Masya Allah. Pak, Bu, saat sholat subuh biasanya safnya paling banyak berapa saf? Itu di tempat antum, tempat saya enggak. Misal, ya, misal. Tapi umumnya kadang-kadang satu, dua, ya. Kadang imamnya masuk sendiri, tunggu, gitu kan? Sekomat sendiri, sholat sendiri, pulang lagi sendirian, ya. Dalam keadaan sendirian itu, kasat matanya kelihatannya enggak ada orang. Tapi bahasa hadisnya, itu malaikat sedang berkerumun. Saya datang bawa uang 1 miliar untuk saya kasih ke orang yang ada di masjid. Masya Allah. Kalau yang ada di masjid 20 orang, berarti masing-masing menerima berapa? Ya? 50 juta masing-masing. Kalau cuma ada 10 orang, menerimanya berapa? 100 juta. Kalau cuma seorang, dapatnya berapa? Berbahagialah imam masjid yang sendirian ke masjid, ada di masjid, itu semua keberkahan masjid diberikan untuk dia sendirian. Yang lain enggak dapat. Ya. Maka yakinlah saat kita ke masjid itu, kata Nabi, wa tajtami'u malaika. Malaikatnya banyak, bukan cuma satu. Datang banyak. Masya Allah. Enggak tanggung-tanggung, malaikatul lail yang tugas malam dengan malaikatul nahar yang tugas siang itu kumpul, mendekat kepadanya. Kalau malaikat sudah kumpul, Masya Allah, itu kemungkinan cuma dua. Kalau tidak mengaminkan doa, memohonkan istighfar kepada Allah, cuma dua. Makanya Anda rugi, kehilangan sholat subuh berjamaah, kehilangan sholat subuh, itu Masya Allah, Anda kehilangan istighfar yang disampaikan malaikat, plus permohonan doa untuk mengabulkan apa yang Anda sampaikan. Ya. Kedua, saya percepat, kedua, sholat subuh itu, sholat subuh dijamin oleh Nabi SAW, melalui hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, nomor hadis 656, ya. Itu Masya Allah, bernilai pahala semisal sholat semalam penuh, semalam suntuk. Kita bacakan hadisnya. Man shallal isya fi jama'atin, ya, siapa yang menunaikan sholat isya secara berjamaah, isya secara berjamaah, fa ka'annama qama nisfal laili, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti sholat setengah malam, setengah malam. Kalau malam itu misal ada 12 jam misal saja, maka dia dapat pahala seperti sholat 6 jam berturut-turut. Tapi sholat isyanya berjamaah, bukan sendirian. Ya. Maka Anda rugi. Kalau semalam Anda diberikan pahala, dapat setengah malam dengan sholat isya berjamaah, Anda tinggalkan, Anda kehilangan itu. Ayo yang merasa tadi masih punya banyak dosa, cari amalan untuk menyeimbangkan. Sehingga dengan amal soleh kita kerjakan, yang jelek ditutup. Apalagi kalau dengan taubat, taubat kita lakukan, hilang yang jelek, yang baik muncul, bekal dapat. Ya. Makanya kata para ulama, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Ya. Tapi yang paling menarik,
Wa man shallas subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, syaratnya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Semalam suntuk, masyaallah. Ayo, ketinggalan rugi Anda, tinggalan rugi. Ya. Bisa ada yang salat semalam suntuk, salat terus gitu. Ya. Kalau Anda enggak bisa, setidaknya jangan tinggalkan subuh berjamaah. Sayang. Nah, kelihatannya enggak sekarang. Ingat ya, kalau ibadah itu pandangannya iman. Ya. Kalau dunia itu ilmu. Jangan ditukar ya, jangan ditukar. Misal, ini apa? Spidol. Ya ini spidol, ini gelas, ini teh. Nah, kenapa bisa kita simpulkan ilmu? Ilmu, sesuatu yang nampak dalam pandangan seketika dibuktikan itu ilmu namanya. Sesuatu yang belum tampak tapi diyakini itu iman namanya. Iman. Iman nanti pembuktiannya di akhirat. Kalau ada dunia cuma panjar saja. Ya. Cuma panjar saja. Ya. Maka maaf, nanti bisa kelihatan besok siapa yang menyesal, siapa yang tertunduk menangis. Ya. Ayo perbanyak, kalau sudah paham banyak kesalahannya tutupi dengan amal soleh. Perbanyak. Cepat-cepat. Ayo. Salat subuh dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai satu amalan. Ya. Satu amalan yang disebut Nabi langsung mengantarkan ke surga. Ya, mengantarkan ke surga. Dan kalau diteruskan menjadi hijab dari neraka. Ya, jadi mengantarkan ke surga, hijab dari neraka. Nanti kita lihat cara membaca hadisnya ya. Cara membaca hadisnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 574 dan Muslim nomor hadis 635. Saya bacakan hadisnya. Man shallal bardaini, siapa yang konsisten menunaikan salat saat datangnya dua dingin, ya, barat itu dingin. Kalau yang dingin biasanya kapan waktunya? Subuh. Ya. Awal pagi dengan akhir siang kan? Kalau di Timur Tengah itu mulai dingin itu datang awal subuh dengan asar. Menjelang maghrib itu mulai dingin. Ya. Kayaknya Anda kalau umrah ke Madinah, sholat menjelang maghrib kan sudah berbeda ya? Cuacanya sudah masuk mulai agak dingin. Nah itu bardaini. Bardaini itu subuh dengan asar. Kata Nabi, orang yang konsisten menunaikan sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga dia. Masuk surga, masya Allah, masuk surga, gak main-main. Ya. Tapi ini mesti ditafsirkan ya. Nanti orang salah menyimpulkan. Oh kalau begitu saya sholat subuh aja sama sholat asar kan? Ya? Kan pasti masuk surga. Nah itu gak tepat, tidak tepat. Maksudnya begini, maksudnya, Bapak Ibu sekalian, kalau matahari terbit itu kapan? Pagi kan, mulai dari subuh, cahayanya terpancar kan? Ya, mulai dia naik sampai tiba sampai dia terbit. Nah, kalau terbenam kapan? Mulai menjelang asar sampai maghrib kan? Dulu orang-orang Majusi itu kalau ingin beraktivitas, dia mulai memasrahkan, minta bertawakal pada Tuhannya benda-benda langit khususnya matahari. Di sebelum terbit mereka sudah menghadap ke matahari. Ya, subuh sudah minta kepada benda, mohon ditunjukkan, dimudahkan dan sebagainya. Begitu tenggelam minta lagi supaya diberikan keberkahan. Maksud hadis ini bukan sekedar sholat. Tapi orang-orang Islam itu bedanya dengan non-Muslim, sebelum beraktivitas, saya ulang, sebelum beraktivitas, maka dia menghadap Tuhannya bukan benda, bukan macam-macam. Jadi orang Islam itu kerjanya bukan motif karena benda, bukan mengagungkan karena jabatan, bukan karena penghasilan, tapi dia berangkat menghadap kepada Allah meminta kemudahan dalam pekerjaannya. Yang terakhir, saya tutup dulu di sini, terus kita jawab beberapa pertanyaan. Ya. Yang terakhir, keutamaan sholat. Kita belum mulai sholatnya ini, baru keutamaannya saja. Ya. Yang terakhir, dijamin berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah ya sudah. Ya. Kalau sudah dijamin oleh Allah dalam kebaikan sudah, tidak ada yang bisa menghilangkan kebaikan itu, tidak ada yang bisa meruntuhkannya bahkan mengelak darinya. Tidak. Hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 163. Man shalla salatash subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan konsisten dia tunaikan, maka dia dijamin dalam genggaman Allah, dijamin oleh Allah. Kalau Allah sudah jamin, gak usah tanya. Ya, sulit jadi mudah, ya, berat jadi ringan, segala terbuka, rizki datang, itu fi zimmatillah. Tapi kok Ustaz banyak yang sholat subuh, tapi kok gak dapat juga jaminannya? Ya, susah tetap susah, rizki terhambat, apa yang salah? Nanti kita pelajari cara sholatnya Nabi. Jangan-jangan rajin tiap waktu datang, tapi cara sholatnya salah. Kan gak dapat juga. Tapi hadisnya nanti kita teruskan, kalau ada yang sudah dijamin oleh Allah mendapat kebaikan, lalu tidak digunakan kebaikan itu, Allah akan tuntut itu. Akan dituntut. Ya, misal, saya berikan Anda mobil,
Anda terima. Saya katakan, saya jamin ini mobil, silahkan pakai saja. Bensinnya saya yang isi semuanya, silahkan. Begitu ada aktivitas, gunakan. Mau taklim, mau sholat, mau ke kantor, pakai. Ya. Terus saya sudah berikan, tapi Anda nggak pakai. Bagaimana perasaan saya? Ya, cewa. Padahal Anda minta sebelumnya. Ya, perhatikan. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ. Ya. Maka jangan sesekali nanti, kalau Anda sudah diberikan jaminan, Anda kan tadi ingin mudah, ingin nyaman, dapat segala kenikmatan, sekarang diberikan jaminannya oleh Allah, dikasih. Lalu Anda tidak ambil itu. Anda tinggalkan salatnya, Anda abaikan salatnya, maka perhatikan bahasanya. Fala yatlubannakum Allahu min dhimmatihi bisyai'in. Jangan sesekali kalian setelah diberikan jaminan oleh Allah, kata Nabi, dituntut itu oleh Allah. Kamu kan minta hidupnya mudah, gampang, nyaman, rezeki mengalir, sekarang saya berikan lewat salat subuh. Kenapa enggak kamu ambil? Kira-kira gitulah bahasanya. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in, perhatikan. Kalau Allah sudah menuntut nanti tentang jaminan yang sudah diberikan, yudrik, kita tidak akan bisa lari dan mengelak, ditemukan dimanapun. Silakan mau sembunyi kemanapun, tidak. Nah, nanti thumma yakubbuhu 'ala wajhihi fin nari jahannam. Orang yang sudah minta diberikan tapi menolak, nanti diabaikan itu. Itu maaf ya, maaf. Bahasa hadisnya itu yakubbuhu 'ala wajhi. Yakubbu 'ala wajhi itu begini, digenggam wajahnya begini. Ditarik ke neraka jahanam.